Pelatih Barito Putra Jajang Nurjaman mengaku telah menyiapkan 24 pemain. Namun tanpa pemain asing untuk mengikuti turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Menurut dia, para pemainnya akan mulai berkumpul tanggal 7 Maret di Yogyakarta. Tanggal 8 Maret kita resmi mulai latihan bersama untuk kompetisi ini, sambung dia. Hanya dua muka baru yang memperkuat Barito untuk turnamen yang digelar mulai tanggal 20 Maret sampai tanggal 25 April itu. Jajang memastikan pemain senior Rizky Pora juga diboyong ke Jogja guna mengikuti latihan persiapan mengikuti kompetisi ini, mengenai Piala Menpora. Jajang menyatakan semua perlu bersyukur ada kompetisi saat pandemi COVID-19 melanda dan telah membuat kegiatan kompetisi nasional vakum. Sudah kita syukuri saja. Setidaknya ada kegiatan pramusim. Daripada tidak ada kegiatan sama sekali kompetisi, kata Jajang. Dia mengakui kompetisi yang digelar mendadak ini membuatnya tidak maksimal mempersiapkan tim dalam waktu singkat. Tetapi Jajang optimistis pemain-pemainnya akan cepat beradaptasi. Sebagaimana diketahui, Barito Putra tidak banyak melakukan perombakan skuad untuk Piala Menpora 2021. Mayoritas pemain di Liga 1 2020 masih dipertahankan. Dan ada pula pemain yang promosi dari akademi. List nama pemain itu pertama kali diunggah oleh akun media sosial supporter Barito Putra. Setidaknya ada 26 nama pemain yang ada dalam list. Namun hanya 3 pemain yang berstatus sebagai pemain senior. Sebut saja Rizky Pora, Aditya Harlan, dan Bayu Pradana. Selanjutnya, ada nama-nama baru seperti Hamdan Zamzami, Beni Oktovianto, Helmi Putra, Syahrul, Alexandro Felix Kamuru, Aditya Dava Al-Haki, dan Yogi Hermawan. Hamdan Zamzami dan Beni Oktovianto merupakan pemain muda jebolan Timnas Indonesia, yang juga berpengalaman di kompetisi Liga 1. Sementara Helmi Putra sudah pernah menjajal tim luar negeri. Menariknya, Alexandro Felix Kamuru dan Aditya Dava Al-Haki masih tercatat berusia 17 tahun. Andai mereka benar-benar debut di Piala Menpora, maka kedua pemain itu akan menorehkan rekor sebagai pemain termuda. Sisanya, Barito Putra mempertahankan para pemain usia U23 yang sudah lebih dahulu dikontrak di awal musim Liga 1 2020 lalu.